Namo Buddhaya. Nama saya Duyanti, tapi orang-orang panggil saya Wiwi karena itulah adalah nama sebutan untuk saya. Berapa usia kamu? 52. Apa pekerjaan Anda? Saya pegawai negeri sipil. Apa yang kamu lakukan di wihara ini? Saya melakukan meditasi, chanting, dana untuk para biku dan kegiatan wihara apabila saya sedang stay di Jambi. Bagaimana perasaan Anda? Bahagia tentu saja. Berapa tahun Anda datang ke wihara ini? Sudah lama sekali ya, sejak saya pindah di Jambi ini kira-kira tahun 2004, sekitar itulah. Apa kesan Anda tentang Jedia ini? Bagus, baik sekali, karena memberi dukungan, memberi apa namanya, banyak pelajaran untuk saya, untuk belajar dhamma tentunya. Dari mana kamu tahu cara bermeditasi? Dari para biku dan juga dari buku-buku, dari YouTube, tapi terutama dari para biku. Sudah berapa lama kamu bermeditasi? Sudah lama, sebenarnya belajar meditasi sejak kecil, tapi waktu itu kan masih kecil, biasa cuma ikut-ikutan saja. Di masa lalu ketika Anda baru mulai bermeditasi, bagaimana perasaanmu? Perasaannya belum fokus ya, masih kacau, masih ya ikut-ikutan seperti itulah. Bagaimana meditasi bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda? Meditasi sangat bermanfaat buat saya dan keluarga saya, terutama pada saat saya emosi. Kemudian saya tidak langsung meditasi, memang saya hanya memperhatikan keluar masuk nafas, semakin konsentrasi maka emosi itu akan hilang, sehingga saya tidak banyak sekali kacau dengan keluarga. Memiliki seorang bante, apakah menurut Anda itu hal baik atau tidak? Karena ya. Apa? Ya, kalau ada bante pasti baik, karena apa? Kalau ada bante, kalau kita misalnya pikirannya pas lagi buruk, kita bisa konsultasi. Pas lagi ada masalah, kita bisa konsultasi, dan Bante memberikan solusi-solusi yang sangat baik. Dan tentu saja Bante ngajarin kita untuk meditasi di waktu-waktu tertentu. Coba kamu mengundang semua orang untuk melakukan meditasi di wihara ini. Oh baik, sahabat semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Begitu pentingnya meditasi, melihat manfaat meditasi, dan banyak hal yang bisa kita rasakan setelah kita melakukan meditasi. Maka dengan ini saya mengundang saudara sekalian untuk melakukan meditasi, terutama yang misalnya berada di Provinsi Jambi atau dekat-dekat sini, bisa ngikutin meditasi dengan datang ke Cetia ini. Tetapi bagi Anda yang jauh, Anda bisa follow melalui Facebook, Twitter, kemudian WA Zoom yang diadakan oleh Mahacetya Unang Hermawan untuk bersama-sama mengikuti acara meditasi. Karena meditasi sangat baik untuk kita, untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Seperti kita melangkah setahap, setahap, demi setahap. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya share hari ini. Sampai jumpa. Namo Buddhaya. Bersuka.